Oke, kita mulai tur stadion di Tokyo Verde di Ajinomoto. Ini staff ya lagi masang banner untuk acara hari ini, ngapain aja. Ada jadwal-jadwalnya jam 11.12. Macam-macam event, anak kecil, dewasa, kids park, macam-macam lah. Kita gak bisa jelasin satu-satu. Oke, staffnya khusus. Oke, kita sambil lagi kenaikan dan Tokyo Verde. Makanya nggak apa-apa ini masuk, bukan masuk ya. Squad Tokyo Verde ini apa namanya, menata, staffnya menata. Kelengkapan jadi pas-pasan mulai pagi sampai naik pertandingan ini sudah kata pagi-pagi tadi lah. Jadi tapi macam-macam. Ini banyak sekali supporter yang sudah datang. Kita stadion Ajinomoto Stadion. Ini itu masuknya di sini. Ini larangan-larangannya. Larangan-larangannya tidak membawa botol, petasan, melempar, melompat pagar ya. Terus nggak boleh ribut, nggak boleh tawuran lah istilahnya, nempeleng itu ada nempeleng. Terus nggak boleh ada diskriminasi, istilahnya rasisme itu nggak boleh, rasis Jepang. Ya. Sudah pada kumpul, banyak banget. Kita pakai stadion, kita nggak bisa masuk karena masuknya nanti jam 12. Wow, untuk tadi pertandingan jam 14, jam sekarang jam 11 sudah datang semua, sudah masuk. Ini ada kontaknya Tokyo Verde yang mau beli tiket tahunan sini. Tahunan di sini. Atau tiket tahunan saya nggak beli, nggak ada waktu sekali. Oke, ini macam-macam tiketnya. Ini ada antri mau masuk, antri tas. Nggak lihat bendera itu kan? Nah itu pemain-pemainnya Tokyo Verde kalau pas Tokyo Verde main ya. Ini nomor 34, Nishitani Ryo. Oke. Okay. Ya, kita anulah. Jalan sebentar, keliling-keliling sebentar. Ini nanti. Di stadion pada kumpul-kumpul udah anu, apa? Udah siap-siap mau nonton, ngantri mau nonton. Ya, sebelum masuk harus dites suhu. Suhunya dites. Jadi orang lagi ngantri mau masuk harus jaga jarak. Kenapa sih bisa? Udah antriannya udah segini men. Gila. Ada yang disabilitas juga. Nah kita keliling-keliling dulu lah. Di luarnya karena memang nggak boleh masuk ya. Oh, mendekati stadionnya boleh, cuma paling luar itu boleh. Tapi cuma masuk ke dalam stadionnya nggak boleh. Ya. Gila, stadionnya bagus banget. Kenapa masuk? Nongkin. Padahal pintu masuk saya ini jauh banget. Di sebelah sono, di ujung sono. Waduh. Pusing juga saya ini. Coba lah. Kalau saya ada di back gate itu jauh banget muter dulu saja. Ini coba kita not gate nyoba. Back gate tuh.
Baku ghetto. Aku jangan. Oke, oke sebut. Wah, jauh banget, Bang Asem, manjrit. Pusing gua. Kelilingnya. Oke. Iya mana nih? Ya udah nyoba sini lah. Oke. Okay. Nah ini ya kita nyampe di luar di pintu belakang. Pintu belakang stadion itu artinya back gate. Jadi kita bisa lihat. Para supporter di sini banyak event-event ini yang di diadakan oleh Freddy. Ya, ini kita nonton lah. Ini ada toko makanan, tapi toko makanan di sini mungkin mengandung babi ya. Kebanyakan mengandung babi sih, makanya saya nggak mau. Ini mohon maaf ya, saya kan nggak makan babi jadi kebanyakan babi sih. Makanya kalau beli di sini kadang-kadang saya beli onigiri aja sama teh gitu. Beli kayak gini nggak berani saya. Mohon maaf banyakan. Oke. Nah, seperti ini toko-toko yang toko adalah mobil. Ada minuman. Ada minuman apa ini? Minuman bir. Macam-macam lah. Di sini disediakan menunya tempat duduk untuk makan. Banyak banget masih kosong. Kalau mau makan ya silakan makan. Tapi saya nggak masuk karena memang banyak kan babi. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita lihat ke sana satu sana lagi. Disediakan alkohol untuk menyebar apa nanti kapan disebar corona ya. Cus, ayo. Nah, ini ada kids park, jadi anak-anak kecil itu yang tapi harus daftar dulu di sini, harus daftar sebagai apa namanya apa sebagai member. Nah ini misalnya sebagai member bagus banget sih, tapi gimana caranya ya, bayar 100 atau 200 ya. Kalau ikut ini bayar 100-200 yen bisa gak ya, nanti kapan-kapan aja sih anak. Thank you.
gamenya ada di sektor tim tamu, supporter tim tamunya itu supporter Toke Tojiki FC. Tojiki FC ini supporternya udah datang, ada Mama. Tuh, ada Mama. Tojiki FC supporternya udah datang. Jadi di sini supporter tamu, supporter tuan rumah itu nggak ada keributannya. Ini supporter Tojiki FC udah datang. Kuning, kalau sih biasanya kuning kuning, ada pakai yang pink. Sebentar, CSC. Ini khusus pada tim tamu. Spotkit, ini lagi CSC semua ini. Staff-staffnya lagi apa namanya? Oh, wartawan. Berarti briefing kayaknya wartawannya. Begini ya stadionnya ya. Oke. Ini supporter Tojiki FC ini dua aja jawabnya. Oke. Ini semuanya Tojiki FC semua TKJ. Di sini supporter tim tamu, tim tuan rumah itu sama aja, nggak ada bedanya. Ya. Oke. Kita kembali ke sana, ke pintu masuk saya. Oke. Stadion yang notabene nya adalah stadion di Tokyo. Dinding-dindingnya ini ada pohon-pohonnya, tanaman lah, pohon. Itu ya. Dapat sel. Sial ya dari Tokyo FC. Maaf, ini nggak on. Yang mau live ah, matikan dulu sih. Ini ada pemain-pemain dari starting member. Ya ini starting member. Pak Mas. Ya inilah setelah saya masuk stadion, inilah supporter suasananya di sini ya, seperti ini ya. Ada Indonesia, ada bendera Indonesia. Ada apa itu? Apa lagi ini? Tanya dulu bentar.何がありますか？これ何がありますか？何がある？インドネシアの。いいですよ。いや、何もないですけど。早く早く交流してもらって。声が応援よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ada orang Indonesia ya, tapi bukan orang Indonesia, ada yang dukung Indonesia gitu loh. Waduh, ada bendera Indonesia di situ. Waduh, gimana rasanya? Seneng banget. Oh, Indonesia yang pertama mungkin yang datang ke stadion secara langsung. Nah, ada yang jual kue-kue makanan tapi ada babinya, nggak mau lah. Ini ada babinya itu yang bikin mau sih, makanan-makanan kayak gini. Makanya saya bawa biasanya minuman sama itu apa? Minuman sama bibir mana? Sama nasi onigiri. Oh, ini barang. Ini ada supporter dari Tochigi. Tochigi SC ada supporter tim tamu. Jadi supporter tim tamu itu bisa bebas masuk ke dalam apa? Dalam stadion. Apa ini dari Tochigi? Banyak banget. Ini dari Tochigi. Supporter tim tamu. Jadi ya biasa aja. Tim tamu sama tim tuan rumah biasa aja. Oh ya, ini yang berapa tadi membawa bendera Indonesia. Wah, rasanya terseru banget, ya Allah. Aduh, ini gak bisa masuk sih, tapi cuma masuk bentar. Ini ada toko-toko, ada makanan, ada ayam. Nanti beli ayam lah, nanti sih bentar, keliling-keliling dulu, santuy dulu, belum stadion ini. Saya di pintu back gate ini masih jauh banget di sana. Asem, harus keliling sana, harus keliling stadion, sepatu stadion harus keliling. Ini terpaksa nih back gate. Sama disini masih not stadium, nggak bisa, nggak bisa masuk. Nah, pasin. Teman-teman ini apa gitu? Coba buka. Coba pasin apa sih kan? MTS. Oh, Tokyo Verdy 2022. フードコートを実施しております。ぜひお立ち寄りください。
Oh, itu pintu masuk saya. Cek nyoba. Oke. Lapangannya tuh masuk nih. Wah, ya be. Ini ada khusus. Khusus yang remaja, remaja apa ya? Kursi roda. Ini yang mohon maaf ini yang bagi pendamping yang memang butuh pendamping. Seperti ini ya. Ini kita langsung aja kita masuk ya. Skuter udah masuk. Ya mungkin itu aja nanti tambah lagi ya. Nah, suasana di dalam stadion ya seperti ini. Ini suasananya, ini masih lama, tapi cuma ada persiapan itu apa tim terutama waktu lawan rumah, lapangannya masih dipersiapkan. Oke.